Kuenu, Daus. Saya Kamila. Saya Faiz. Nama saya Jajah. Aku lambat. Sama, aku akan balik di pagi raya. Biasa balik kampung awal. Aku biasa prefer balik awal lah. Untuk prepare. Aku tak kisah balik lambat ke tak, sebab aku tak balik kampung. Menyelesaikan adat-adat antara keluarga. Sebab aku akan beraya di Johor dulu. Kita prepare, boleh prepare. Kita bermaaf-maafan di pagi raya. Lepas tu baru kita balik kampung. Dan baru akan beraya di bandar. Nak senang kita ikut driver lah sebenarnya, awal ke lambat. Baru kita jumpa sama saudari. Pakcik semua lah. So dah biasa balik kampung awal. So dapat spend time dengan saudara mara dekat yang dekat Johor. Nak bawa kita awal atau terlambat. Daripada aku ramai ni borak. Aku akan balik kampung lepas dah siap solat. Aku memang tak balik kampung. Aku akan tunggu dia kumpul ramai-ramai. Aku akan balik kampung pada pagi raya tu. Solat raya semua, pasang-pasang dengan family semua. Abang yang pertama dengan kedua tu dia tak boleh balik serentak. Kampung jarak 5 minit je. So kalau orang nak raya, orang kena datang aku lah. Haa, aku prefer dekat. Aku dah biasa balik kampung yang jauh dulu. Jauh kita dapat feel. Jauh. Sikit. Yang belah mak aku dekat Pontian. Kalau belah ayah aku dekat Ampang je. Dekat Johor ada lagi orang tua. So kita akan lebihkan pada yang ada orang tua je lah. Belah ayah, Melaka, belah ibu Perak. Dia dekat kampung dia nak ke sana. Dan tu lah nak borak dengan kereta. Boleh feeling lagu raya. Kita dapat satu sekolah yang baru. Kita boleh jalan-jalan dengan pemandangan. Aku rasa jauh. Dah biasa sangat dekat. Dulu tu dekat gila. Jujur cakap aku datang sambut raya. Kita tak jauh sangat. Macam kita kat Selangor pergi Johor atau nak pau sikit. Jauh betul tak? Jauh. Raya-raya kan biasa ramai orang nak drive jauh-jauh tu penat. So aku prefer dekat lah. Mana-mana lah sekarang jauh sebab tak pernah merasa balik kampung jauh. Boleh sama korang semua berhenti ya. Kita masuk raya tahun ni. Tak ada masalah, okey dulu. Dulu lagi aku akan selalu balik belah mak dan saya baru belah ayah. Sebenarnya satu kampung ni cuma berbeza jarak sikit. Belah mak aku ada dua beradik je. Secara general ni maybe depends on family mana kau rapat kot. So pakcik-pakcik, belah mak dan ayah mana lagi best? Belah mak. Sama, belah mak juga. Semua dua okey tapi ayah aku. Kita kena fair. Prefer lebih kepada ibu sebenarnya. Dia more friendly lah. Mak aku ada family angkat. Family angkat dengan family Ariel. Kau ada family Ariel dan family ibu? Bukan gitu. Orang-orang dulu kan, orang jauh kan, kan ramai anak. Tak boleh nanya, dia akan pass kepada orang lain. Kita kampung kan rumah papan. Best lah duduk rumah kampung, kita dengar bunyi papan-papan tu. Macam belakang aku, dia family yang baru nak membangun. Biasa kan spend time dekat ayah lama je. Ibu tu tak rasa sangat petang tu orang lain dah balik kampung lain dulu kan. So, like tak ramai orang. Tapi kampung ayah pula. Okay, mungkin Melaka tu, so Melaka macam banyak attraction. Macam belah ayah ni semua dah putu. Memang rapat dengan belah mak. Umur sepupu-sepupu semua lebih kurang. Kalau dari dulu apa-apa aktiviti memang buat dengan diorang. Aku hidup 19 tahun aku panggil acik, rupanya sepupu aku sendiri. Sama. So kalau belah ayah, ramai more like kakak-kakak, abang-abang. Rapat je dulu sebenarnya. Aku rasa kan tak payah balik kampung. Dia tak aku pergi pulau. Okay, kita relax-relax sesentai. Ayah lah, ayah raya. So kalau korang pula lebih prefer balik kampung macam mana? Kalau tak balik, jom follow aku gerak tahun ni. Korang boleh komen kat bawah. Kampung mak dah, kampung ayah dah, kampung awak bila lagi? Kita akan jumpa dekat next video, alright? Okay, selamat berasa, selamat bulan Ramadan. Assalamualaikum.